Hey, telan dululah baru cakap. Alah, beginilah Pakcik. Sebenarnya, kami ada masalah untuk dapatkan maklumat-maklumat menarik mengenai sejarah Sungai Singapura. Yalah Pakcik, semalam kami ke perpustakaan untuk dapatkan bahan bacaan. Tapi telah dihalau keluar oleh itu dawai. Bukan dawai lah, pegawai. Mana ataknya si Ramu ni, mulut dia tak tahu diam. Bising aja. Eh, tapi saya cuma baca itu buku tau. Nak baca pun, janganlah kuat-kuat. Dahlah tu. Air liu awak dan sempias macam melayan tu, habis basah kuyup dibuatnya. Hehehe, budak ni. Ha, kalau dah bersedia, Pak Cik boleh ceritakan sebentar sedikit tentang sejarah Singapura. Casey, tolong catat apa yang Pak Cik cakap. Pena, mana pena? Buku nota, mana? Hei, awak tahu yang patutnya bawa tu semua kan? Saya mana ada tu semua? Ikat adalah. Sudahlah, kamu ni semua tak boleh diharap. Tak perlulah itu semua. Kita gunakan ini. Telefon? Nak telefon siapa? Hehehe, telefon ni Pak Cik. Ada alat perakam suara. Pakcik cakap sajalah. Wah, canggihnya. Tahunnya 1376. Maka bermulalah kisah tamadun Singapura yang dikenali sebagai Temasek ketika itu. Masa itu, ia dijajah oleh kerajaan Jawa Majapahit. Dan setelah ditinggalkan Majapahit 443 tahun kemudian, pihak British pula telah mendarat di Singapura, di mana patung Raffles berdiri sekarang ini. Ha, di situlah tempatnya Raffles mula-mula menjejakkan kakinya di Singapura. Hello, saya kakak. Hello, saya Raffles. Oh, burung. Alshan punya burung. Ketika Raffles dan para pengikutnya yang datang buat julung-julung kalinya ke Singapura, orang-orang tempatan berasa kehairanan. Silakan, Tuan Raffles. Terima kasih, Temenggong. Bagus sekali tempat ini. Kalau dijadikan tempat berdagang, boleh buat sebuah tempat pelabuhan. Marilah ke rumah hamba dan kita boleh berbincang dengan lebih lanjut lagi. Wah, tengok tu. Mata mereka yang biru, apakah air laut yang biru penyebabnya? Apakah mereka cuci mata mereka dengan air laut? Maka mata mereka biru? Hamba tak rasa begitu. Mata hamba ni sudah acap kali dimasuki air laut yang hijau. Tapi tidak pula bertukar warna. Ya tak ya juga. Ish, mengapa pula rambut mereka bergulung-gulung begitu? Lihat warnanya. Umpama warna bulu jagung di kebun hamba lah agaknya. Oh, man. Oh. Tidak mengapalah, Tuan. Cukuplah kasut Tuan tanggalkan. Fair. Hot. Hi. Cool. Yay. Selepas Raffles dan Temenggong bertemu, apa yang berlaku selepas itu, Pak Cik? Pak Cik ceritakanlah. Ha, selepas mendapat persetujuan di antara pihak East India Company dan Temenggong, Sungai Singapura pun menjadi sebuah pelabuhan dan pusat perdagangan. Ia menjadi semakin maju
dengan kedatangan pedagang dari Arab, China, Bugis dan India. Ia bukan sahaja menjadi sumber paling berharga bagi pihak koloni, malah menjadi nadi pada kehidupan masyarakat ketika itu. Kalau dilihat pada masa kini pun, kawasan di Sungai Singapura Lama dan Tengkor kekal menjadi sebuah kawasan yang mahal harganya, yang paling penting bagi negara Singapura. Ini kerana ia dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk negara ini. Yang menariknya, pertukaran dan perkongsian budaya di antara orang-orang tempatan dengan mereka yang datang dari negeri yang pelbagai juga tercetus selepas itu. Siapakah pedagang-pedagang yang terkenal ketika itu, Pakcik? Di antara mereka ialah Tan Tok Seng. Saya tahu. Dia tauke jual ubat, bukan? Itu sebab kita ada Tan Tok Seng Hospital. Bukan. Dia ahli perniagaan. Dia banyak mengambil pekerja dari China, bekerja sebagai kuli. Tetapi dia lebih dikenali sebagai tokoh yang sangat mengambil berat tentang kebajikan masyarakat China khususnya. Beliau juga di antara mereka yang terlibat dalam pembasmian Lanun. Lanun? Biar betul!